Sekretaris Daerah Aceh Dr. Tokollah Mkes mengantarkan langsung bingkisan berupa buah tangan kepada pegawai Balai Litbangkes Aceh, Senin 10 Agustus 2020. Kepada mereka, Tokollah berterima kasih atas dedikasinya dalam memberikan pelayanan terbaik, khususnya dalam pemeriksaan laboratorium hasil swab ribuan masyarakat Aceh. Terima kasih telah bekerja tanpa lelah dalam memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat Aceh, dan tetap semangat, kata Tokollah. Buah tangan dari pemerintah Aceh tersebut diberikan kepada seluruh pegawai Balitbangkes Aceh, baik mereka yang berstatus PNS maupun non-pegawai negeri. Secara simbolik, Tokollah mengantarkan langsung kepada 4 pegawai Balitbangkes Aceh. Kepada mereka, Tokollah berpesan untuk tetap semangat. Munawir, petugas laboratorium Litbangkes Aceh, berterima kasih atas perhatian pemerintah Aceh kepada mereka. Ia berharap wabah COVID-19 cepat berakhir dan kehidupan masyarakat kembali normal. Dukungan pemerintah sangat berarti bagi kami. Terima kasih dari saya pribadi dan teman-teman semua di Litbangkes Aceh, kata Munawir. Ya, saya selaku pemeriksa petugas laboratorium dari Balai Litbangkes mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, bantuannya. Semoga Aceh diberikan kesehatan kembali. Seharapan saya semoga di Aceh, masyarakat Aceh mematuhi protokol kesehatan agar perkembangan COVID di Aceh menurun. Terima kasih banyak atas perhatian pemerintah Aceh untuk kami, Balai Litbangkes Aceh. Dan terima kasih dari teman-teman semua. Semoga kita di Aceh kondisinya segera membaik.